Cikgu Fit, kita perlukan kamera menghadap di sini. Boleh cikgu? Boleh. Masih cikgu. Okey. Yang ini adalah pola. Pola yang saya gunakan dari pola Akademi Jarum Terbang. Okey, pola ini saya tekap di atas kertas gam dengan ira menyerong. Komen, komen. Ira menyerong supaya kelihatan lebih cantik. Okey. Selepas itu, tolong saya tekan button share yang baru masuk live ini. Okey, kita akan gunakan kain untuk buat kola. Okey, sama seperti baju yang saya pakai sekarang. Kita gunakan kain ini dengan ira memanjang ya. Ira apa? Ira kain memanjang. Ira kain jangan ambil menyerong. Kalau anda ambil menyerong, dia akan rosak ataupun dia nampak pelik sikitlah. Boleh buat tapi pelik. Ira macam ni ya. Okey, macam ni. So maksudnya penyeras ira menyerong, kain ira memanjang. Okey. So kita akan lekatkan kertas gam ini di atas kain. Bagus. So kita iron dari tengah. Okey, iron dari tengah. Okey. Tekan sikit kat sini. Kenapa kena tekan cikgu? Okey, bagi siapa yang baru belajar, ini penting untuk anda tahu. Kita gunakan kayu untuk, tadi kan kita dah buat panas dekat kola ni kan? Okay. Buat panas eh? Kita dah bagi dia panas. Buat panas eh? Betul juga kan? Tak sedap bunyi dia. Kita dah bagi kola ni panas ke atas kain. Jadi gam tadi tu mencair sebab ni kertas gam. Bila gam tu mencair, sedang panas, kalau kita tak tekan, dia akan melenting balik. So dia, sebab tu ada orang gosok iron, gosok benda ni, dia akan menggelombang, bergelembung. Bergelembung. Adik-beradik dia lah. Okay. So maksudnya iron ni mula daripada tengah, bawa ke tepi sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Macam tu lah. Yep. Kita daripada tengah tolak ke kanan dan tolak ke kiri. Kemudian kita tekankan dengan kayu. Macam ni. Okay, sekarang saya dah siap lekatkan dengan kertas gam. So step yang biasa saya buat untuk yang baru belajar, tolong follow ni baik-baik. Saya akan buat begini. Saya akan lipat macam ni ya. Naikkan ni dalam setengah inci. Ni yang baru belajar lah. Dan untuk makluman anda, video live ini kemungkinan dia tak lama di Facebook. Okey, sebab tu saya cakap dengan anda, anda kena belajar betul-betul. Tak boleh miss Akademi Jam Terbang. Anda kena see first. Ataupun turn on notification. Supaya anda tak terlepas apa ilmu terkini. Betul. Dan video-video live yang yang kami ada ni, kebiasaannya kita akan hilangkan. Ataupun kita akan delete. Okey, seterusnya kita perlukan sabun. Ya Allah, punyalah fikir betul ke ejaan dia tu? Salah. Kita tak ada sabun eh? Mana sabun? Salib macam dah betul dah. Kita ada sabun eh? Dia lah. Dia ada orang. Terima kasih. Okey, kenapa kita perlukan sabun? Sabun ini adalah gam untuk seketika. Okey, gam untuk seketika di atas kain. Kalau ada orang belajar menggunakan sticky ataupun memang gam kertas. Bila anda menggunakan gam kertas, terima kasih cikgu. Bila anda menggunakan gam kertas, dia akan meninggalkan kesan. Akan sedikit hitam lah. Tapi saya menggunakan sabun. Okay? Siapa yang baru belajar, komen saya. Kak Babe, ada buat kelas tak? Ada Kak Babe. Nama Kak Babe. Style lah Kak. Okay, Nur Cahaya Ishrik, selamat datang. Siapa yang baru belajar dengan jam terbang? Cakap, saya baru belajar. Saya baru belajar atau saya baru? Saya baru. Siapa yang baru? Komen saya. Siapa okay. Lama? Komen lama. Okey, sekarang saya dah sabun dari tengah. Untuk kelas online, siapa nak masuk kelas online boleh klik link eh. Klik link, Afiq boleh bagi link pola lah, pola express tu. Lepas tu anda boleh klik link, tanyalah. Sebab sekarang ni kita ada promote untuk pola. Kalau anda nak beli pola, anda boleh klik link. Kalau nak masuk kelas online pun boleh klik link. Okay. So yang ini anda lipatkan ke atas kertas keras. Okay. Lipatkan macam ini. Begini. Macam ni. Kena siap je kan? Okay. Kemudian anda lipatkan begini. Yang ini adalah untuk kola, okey? Untuk kola. Cikgu Fit nanti tunjukkan kola saya pakai ni, mungkin ada yang baru masuk. Proses dia. Okey, seterusnya sekarang kita dah siap kola. Ini adalah proses penyediaan sahaja.
kita akan siapkan tertulang pula. Ini nama dia tertulang. Okey. Okey, boleh komen tertulang. Ha. Seterusnya saya akan ajar anda cara untuk buat tertulang. Okey, tertulang ini dia menggunakan ira memanjang. Okey, ira memanjang. Kita tengok ramai yang baru belajar. Okey, kelas jadual ni dekat mana? Okey, kelas kita online saja Kak Bib. Okey, Kak Rosnah baru belajar. Selamat datang. Tertulang Tuan Syamir dah tulis. Nice tuan. Okey. So yang ini anda lipatkan. Nampak cikgu ya? Ini kita buat tertulang atas ke tertulang bawah cikgu? Sekarang kita buat tertulang atas. Oh, okay. Untuk buat V dia ke? Ya, betul. So yang ini kita lipat bertemu. Bertemu begini. Mm-hmm. Okey. Kemudian anda potong sikit sini dengan jarak dalam berapa ni? 3 hun lah lebih kurang ataupun 2 hun setengah. So dia jadi tajam macam ni. Oh. Nampak cikgu kan? Nampak. Okey. Nampak? Kak Aziza nampak? Kak Zuyani, selamat datang. Okey, kita ambil lagi kain untuk kita buat tertulang. Untuk kita buat tertulang, sekejap ya. So, anda kena tahu ruang butang berada di sebelah kiri. Ni, ruang butang berada di sebelah kiri. Okey. Lubang butang, lubang butang. Butang akan berada di sebelah kanan, di sebelah sini. Okey, baju dengan kelas online. Sebab Afiq kalau Dapin. Kelas online ni Dapin. Boleh belajar ramai. Dapin dah. Kalau kelas Dapin. Offline, kita tak boleh nak ajar ramai-ramai. Jadi ramai yang tak dapat. Jadi kita mulakan dengan kelas online. Dapat belajar ramai-ramai. So ramai-ramai dapatlah buat baju raya tahun 2020 ni. Yep. So anda dapatlah buat baju untuk suami anda, untuk anak anda, baju Melayu kan. Dan malam ini saya promote pada anda iaitu pola. Bagi siapa yang masih lagi tak reti nak buat pola baju Melayu, anda boleh beli dan dapatkan harga semasa. Okey. Dapatkan harga semasa dengan tawaran yang menarik, tertarik dan kau memang the bomb. Okey, untuk tertulang ini pertama anda kena tahu anda kena lebihkan. Nampak cikgu eh? Nampak. Begini kan. Saya cakap macam inilah. Ini belah bawah untuk anda, ini belah atas untuk anda. Bagi saya pula ini belah atas, belah bawah bagi saya, ini belah atas bagi saya. Tapi saya gunakan untuk anda semua. So di belah bawah kita lebihkan basi dalam setengah inci. Di belah atas saya lebihkan, lipatkan begini dan saya ikut line tu. Okey, saya ikut so, line. Potong je lah. Potong je lah. Sebab kita nak bagi mereka semua nampak dan faham. Sebab bila diorang dah beli pola, diorang boleh rujuk juga video-video ni kan. Betul. Lebih detail juga. Dan kita ada grup, kalau nak masuk grup support. Tapi ada sikit bayaran. Okay. Untuk siapa yang tak reti langsung buat pola, tak payah pening-pening, beli je pola. Dan anda boleh jahit. Nah, contohnya suami anda saiz apa? Saiz M kan. So anda beli pola saiz M, anda boleh jahit terus. Gosokkan sabun di sini. Sabun juga di sini. Terus tarik buat V. Yang ni cara dia. Buat V macam ni. Gini dan V. Ni dulu. Lepas tu ada sabunkan. Dah sabunkan, anda ironkan. Maafkan saya. Kita ironkan dia. Cara iron dia adalah yang ni saya iron dari atas tapi tengok jari saya. Ditariklah bagi rata tu cikgu. Jari ini ditarik. Bagi rata. Okey, kemudian ambil kayu dan letakkan sini. Ada komen ni cikgu? Ada soalan? Belum ada. Suami, anak-anak, anda boleh klik link. Nanti tim kami Fiza dengan Ina akan balas WhatsApp anda. Okey, di sini kita sertakan basi bawah ni dalam 1 inci ataupun 3 hun. Di bawah ni kecil pun tak apa. Bawah ni kecil pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lipatkan begini. Okey. Tengok eh. Lepas tu kita ironkan ni. Bunyi bunga api lah tapi. Dah training ke? Bunga api raya Cina, training. Okay. So yang ni kita sabunkan ni juga. Dan di sini nampak? Kita lipat dia macam ni. Okay? Nampak cikgu? Nampak. Okay, good. So kalau nak kecilkan lagi basi pun boleh. Ada yang tanya, tertulang guna kain gam keras ke cikgu? Betul. Okey, tertulang memang kita akan guna kain gam pengeras sebab kalau tak dia nampak tak cantik, dia tak kemas.
Sebab kola kita pakai gam pengeras. Kalau tiba-tiba tertulang, kita tak letak gam pengeras, so dia tak... Kertas gam. Oh, kertas gam. Jadi dia tak cantik. Dia tak selari dan tak sama dengan kola. Dia kena sama lah. Kalau anda buat tak sama, dia tak jadi lah. Betul. So, anda kena potong macam ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, nampak juga. Nampak. Sekarang, kita akan sabun di sini. Sabun. Sabun tu boleh guna apa-apa sabun ke, cikgu? Siapa tanya? Fatihah Nur Faizah. Okay, kali ni sabun Mei saya pakai. Sebelum ni saya ada pakai Lux, saya pakai Dettol. Sabun Dettol. Dettol kan ada sabun buku. Sabun Dettol kayu sangat cikgu kalau buat. Kan kayu. So bila anda pakai, antibody anda kuat. Pastikan anda guna sabun antibiotik. Sabun apa? Sabun kesihatan. Lifebuoy tak boleh. Lifebuoy pun okey juga. Janji dia sabun buku, bukan sabun cecair ataupun serbuk. Yes, anda jangan guna sabun basuh pinggan juga. Okey, sabun yang tuah basuh pinggan jangan guna juga. Sabun cuci muka jangan. Okey. Syamil Adnan tanya, basi tu apa? Potongan ke? Basi ni adalah maksudnya lebihan. Contohnya, bila kita nak menjahit. Ni siapa yang baru belajar, yang dah lama belajar jangan marah. Itu pola tu boleh kot tepi. Boleh tak? Boleh. Bagus kita ada pola ni. Untuk makluman anda, pola ini kami buat dan anda tinggal potong tanpa perlu tambah basi lagi sebab kita dah siap dengan basi. Apa tu dimaksudkan dengan basi? Semasa anda nak cantumkan badan ataupun mana-mana bahagian antara satu bahagian, anda perlukan ruang dulu. Okey, di sini anda dapat lihat ada garis putus-putus. Garis putus-putus ni akan bertemu dengan garis putus-putus yang lain. Kalau tak ada garis putus-putus ni, contohnya line luar ni tak ada, bermaksud tak ada basi. Bila tak ada basi, macam mana dia nak jahit? Dia perlu kita tak boleh nak gam macam ini. Dia perlukan sokongan. Begini. Yes. Okey, dia seolah-olah begitu. Sebab kalau tak, nanti ukuran dia ngam-ngam. Tak ada basi, kita tak boleh nak cantum. Dia tak boleh nak cantum lah. Dia kena ada lebih macam ini. Dia mesti ada overlap. Yes. Itu nama dia basi. Yes. Okey, Tuan Syamil Adnan. Okey. Okey, kita tengok berapa Dayang. Harga pola itu Dayangku Razinah. Boleh klik link di dalam video ini untuk tanya pada tim kami. Untuk makluman anda, kita ada buat memang harga diskaun, tapi anda kena tanya tim kami sebab saya nak fokus kepada anda. Okey. Ha, best kan? Jom tengok video seterusnya. Jangan lupa untuk turn on notifikasi dan like subscribe video kami.